Kawan Lamban, kita sedang bersama Mas Hendrik revolving OMBP MT64. Ini kita revolving shocknya kita sesuaiin dengan bobot segitu. Gimana cara shock ini bisa meredam si redaman dari ban tersebut? Oh. Nah, ini kita revolving. Ini bodinya gede teman-teman, bodinya gede, asnya juga gede, kelihatannya lebih mantap. Lamban. Nah, kalau kita ngomongin Hilux, ini salah satu Hilux yang keren, trendy. Kenapa? Karena aksesorisnya sangat mismatch untuk mencerminkan sebuah owner yang apa ya, yang anak muda banget gitu loh. Nah, ini Hilux jauh-jauh dari Riau, punyanya Pak Ferry, dikirim ke Jogja dengan kondisi baru untuk dimodifikasi sing apa ya, yang vibe-nya anak muda gitu loh, Hilux-nya anak muda nih gitu. Pertama bumpernya full dari Revol, aluminium, fog lamp-nya Revol, jadi memang langsung mencerminkan jadi mobil yang trendy sekali. Cuma harus disesuaikan, kalau Revol aja tanpa supporting yang lain sesuai itu juga tidak oke, karena kita bosan lihat Revol-nya. Tapi begitu di mismatch-kan sama Method yang 319 yang gold, langsung keren banget. Nah, ini kuncinya dari mobil ini adalah Method sama Revol gitu. Nah, ini cocok banget, bumper belakang juga Revol, simple modifikasinya, under protector Revol. Bannya 285/70/17 dari Terra Rider karena dia dipakai untuk kesawet sebenarnya mobilnya, tapi cukup terlihat trendy, sama upgrade suspensi pastinya. Kalau Hilux tanpa upgrade suspensi problem kan gitu, karena Pak Ferry ini nggak pernah bawa muatan banyak, paling motor trail 2 gitu-gitu. Makanya kita upgrade semuanya pakai Ome MT64 kit Hilux, cuma kita revolving ulang. MT64 ini keuntungannya apa? Dia punya piston yang 64 mili inner piston, jadi inner diameter pistonnya 64 mili, valvingnya yang kita bisa atur valvingnya lebih luas karena penampangnya lebih luas gitu loh. Jadi kalau kita ibaratnya kita ngelempar barang yang bahan apa tempat untuk meredam itu lebih luas gitu loh. Jadi kita lebih gampang nyetelnya. High speed sama low speed kompresnya kita range-nya jadi lebih jauh secara data begitu. Karena SIM yang tebel itu adalah high speed kompres, kita bisa bikin tebel sekali, bisa bikin tipis dengan dia luas penampang yang tebel, tapi low speed kompresnya bisa kita atur, jadi mobilnya bisa empuk tapi tidak limbung. Nah, intinya gitu, dengan MT64 itu didesain seperti itu dan dia dibikin full, tidak ada adjuster luar, supaya apa? Supaya lebih murah dan lebih, ya udah sekali setang cukup gitu loh. Jadi Ome itu pintar juga. Per belakangnya pakai Ome, bawaannya MT64 itu part number-nya beda dengan Ome yang dijual biasa, lebih convert menurut saya. Terus itu pun masih di custom sesuai dengan bobot yang dibawa. Nah, mobilnya itu simpel sekali gitu, terus pasang downpipe, remap, dah kelar. Jadi hanya mengerjakan seperti itu harus dikirim ke Jogja. Cuman beliau ngopo sih harus dikirim ke Jogja, bawa barangnya wae tak kirim ke sana. Karena tuningnya MT64 itu bisa tak tuning dulu baru tak kirim gitu loh, nggak usah bawa kirim. Enggak lah, aku seneng atau puas nek Mas Wahyu yang ngurusin langsung. Oh, ya udahlah, bawa sini tak ngurusin. Gitu sih. Terus selang rem kita upgrade pakai Hell, terus rem depan juga kita upgrade pakai yang slotted, yang dari apa itu jenenge run stop. Udah gitu, sudah cukup gitu loh. Jadi upper arm ganti Ome juga karena ini lift kit 2 inch, jadi ini tampaknya MT64 kalau dipasang seperti ini.
ini lift maksimum, lebih dari ini nanti nggak enak, nggak nyaman setirnya. Jadi paling nyaman ini sebenarnya pasang ban 35 pun masih cukup gitu loh. Jadi tapi mobilnya nggak terlalu senyaman kalau ban 285 70 17 atau 32,7 gitu. Itu penampakan dari Hilux, modifikasi simple, bagus, berjiwa muda, berkarakter anak muda stylenya, dan yang paling penting adalah suspensinya nyaman dan remnya juga sudah di-upgrade karena sudah di-remap. Kayaknya salah satu sampel untuk modifikasi simple dan oke adalah Hilux-nya Pak Ferry dari Riau ini.